lagi di video and no game. Video kali ini guys, aku akan bermain game Roblox nih. Sesuai judul, kalian sudah lihat kan? Aku akan mencoba peta Toka Boca tapi versi Robloxnya. Karena kalau dilihat ya guys, di sini ada live story-nya ternyata. Wah, aku kira Toka Boca hanya ada di gamenya aja guys, tidak ada di Roblox. Ternyata ada juga ya dunianya ya. Nah kalau di sini ya teman-teman, aku lihat welcome to Toka Boca live story, ada Rita, ada Nari, ada Zack, dan ada Leon guys. Oh ternyata ini karakter-karakter Toka Boca ya. Selama ini kalau di Toka Boca guys, aku tuh hanya buat karakternya aja kan. Nah ternyata aku sudah tahu teman-teman, ada beberapa karakter khusus di Toka Boca. Oke kalau gitu kita harus ngapain nih teman-teman? Yaudah deh, kita langsung saja mulai gamenya ya guys ya. Kita lihat nih misi apa yang bisa kita jalanin di peta ini. Oke kita sudah masuk guys di sini. Wah ramai sekali. Lihat guys, di sini ada mini parkour. Apakah ini permainannya atau bukan guys? Tapi tunggu dulu guys, itu ada bis teman-teman. Oh ini guys, mulai masuknya di sini ruangannya. Oke ini hanya untuk 3 orang. Ya udah penuh guys kalau ini mah. Nggak bisa teman-teman. Apa bisa ya? Apa ini buat berapa orang guys? Oke kita lift aja dulu. Kita cari dulu bis yang kosong. Nah ini aja nih. Nah sudah mulai masuk nih guys. Tuh ke live story. Coba kita lihat ceritanya seperti apa guys. Sekalian aku belajar tentang Toka Boca ya teman-teman. Karena aku nggak tahu nih sebenarnya karakternya tuh siapa aja tadi selain yang diawali tadi guys. Wow musiknya bagus. Wah lihat teman-teman, lucu banget ya ternyata ya kalau versi Robloxnya ya. Oke, kita tunggu dulu kalau begitu. Oke, sama guys, ternyata pilih karakter juga ya. Sama kayak aku bermain Toka Boca. Oke, aku pilih yang mana ya? Aku jadi baby girl aja deh. Nah, sudah teman-teman, Ani ngegame underscore Roblox sudah bermain di petanya Toka Boca. Hai guys, hai, I Rita, welcome to Toka Live Story. Ih, sama-sama dong. Senangnya guys, aku bisa main di sini. Hai Rita, ini siapa guys? Oh ini Nari, I'm Nari. Oke Nari, salam kenal. Next, setelah itu ada siapa lagi? Ada Zack guys. Wah, Zack di sini. Ternyata gini guys bentuk karakternya ya teman-teman. Nah ini Leon nih guys. Leon ini pakai baju bintang-bintang teman-teman. Oke, kalau gitu ngapain guys? Oke, welcome to our home. Oh ini rumahnya mereka semua teman-teman. Next, oke hari ini adalah hari yang spesial. Kita akan bermain di mana guys? Waterpark guys di belakang kita. Di mana? Oh itu guys waterparknya. Wah di rumahnya. Rita dan kawan-kawan punya waterpark teman-teman. Ayo ayo, kita akan bermain kalau begitu guys. Ini langsung play nih ya? Oh ada timernya guys. Ada lagunya juga. Wah ini bisa kayak parkour ya guys ya. Wih seru banget guys. Wah ini harusnya bermainnya sama kalian gak sih? Mendingan kalau main Roblox kayak gini guys. Aduh aku jatuh ke gimana. Adiknya guys bangun. Kenapa dia drama sih guys? Lah kok kayak gini guys? Loh ini meluncur paling aneh menurut aku. Loh ya ampun guys, apa yang aku lakukan? Kayak nyambang di dalam air. Ayo ayo bangun bangun. Lihat nih ada yang bersandar di sini guys, di pelampungnya. Asik banget guys. Aku mau coba yang lain kalau gitu. Wah aku juga bisa seperti Sakura Nita aja teman-teman, bisa berendam di atas pelampung ini. Coba kalau begitu kita main bola bisa nggak? Kok mereka semua kesini sih guys? Oh mereka tuh nyamperin juga ternyata ya. Oke kalau gitu aku mau clean-clean dulu guys. Apakah masih bisa? Ya di sini katanya udah selesai guys. This is awesome. Oke lah ya, istimewa sekali. Dan kita harus apa guys? Pergi guys. Oke untuk apa ya teman-teman? Cari kimchi. Ngapain nih? Loh selesai guys, gitu doang mainnya. Ya sudahlah. Oke kita akan bertemu dengan chef ya semuanya ya. Katanya kita apa nih guys? Tell him what you guys want to eat. Oh aku mau makan apa? Di mana kah? Oh ini langsung diarahin guys. Ada burger, ada sosis, ada sandwich. Aku pilih yang mana? Aku sukanya burger sih sebenarnya teman-teman. Coba burgernya bisa aku makan nggak? Apa kasih ke siapa? Kemana guys? Burger aku ngapain nih? Banyak sih. Oh dimakan, dimakan, dimakan. Oke dimakan guys. Oke saatnya kita makan ya. Oke bismillah kita makan. Tapi ini bukan kimchi kata Nari guys. Gimana dong? Kenapa? Katanya dia kecewa teman-teman. Terus gimana dong?
I'm sorry Nari, yaudah deh aku minta maaf. Maybe you can, oh suruh masak guys. Tapi gimana cara masak? Aku juga gak tahu guys, jadi kita dengerin ceritanya dia aja ya. Oke, katanya Rita punya ide guys. Katanya itu kita bisa masak nih. Tapi gimana caranya? Udah keluar. Oke guys, apa ini nih? Ready sih aku guys. Oh untuk masak guys. Wah Rita, challenge kita untuk masak berarti. Oke. Di mana Kak Rita? Nari dan siapa guys? Dan aku maksudnya. Dan siapa? Oh ini chefnya Gurita. Ya ampun Guritanya. Lucu banget guys, gemoy. Oke kalau gitu kita akan mencari oh bahan-bahannya guys sekitar rumah. Oke. Kalau gitu kita cari ya teman-teman. Mana bahannya? Apa? Oh, carinya kayak itu guys tadi. Oh, ada seperti apa itu teman-teman? Anggur ya? Apa sih? Iya, hilang anggurnya. Cepet banget hilang guys. Lah gimana? Aku belum dapatkannya. Tolong, tolong. Teman-teman aku sangat pintar guys. Cepat sekali. Maaf Rita, aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku jadi tidak merasa berguna guys. Aduh, untungnya hanya game aja ya teman-teman ya. Lah. Gak nyari apa-apa bisa langsung makan teman-teman. Oke. Oh, chefnya masak apa nih teman-teman? Sushi roll. Enak sekali guys. Ada sashimi, terus juga ada ini salmon. Nah, akunya apa nih? Nari membuat apa guys ini? Purple noodles. Apa sih guys? Ini makanan ungu keunguan apa gimana? Oke, Rita bilang apa lagi? Oke guys, ini amazing ya teman-teman ya. Terus. Setelah masak apa, Zek? Kamu mau apa, Zek? I am in love. Wow, dia suka teman-teman ternyata ya, guys ya. Next, apakah Leon juga berkomentar, guys? Oke. Okay. Oh my. My apa nih? Oh, nggak jelas, guys. Yaudah, I want more purple. Ya, cari lagi, Zek. Kamu yang benar aja, Zek. Aku tadi nggak dapat apa-apa. Udah. Aku cari deh. Ayo lari. Kita bisa naik ke atas, teman-teman. Jadi kita naik ke atas aja dulu kalau gitu ya. Cari di mana? Apa ini? Loh. Kok aku udah guys, Zek kok malah kabur sih? Dicariin makanan kabur dia. Oh my god, kemana dia pergi ya, teman-teman? Rita aja bingung, guys. Udah kita tungguin aja deh. Follow cepetan guys, kita ikutin dulu kalau gitu. Rita, jangan tinggalin aku, please. Oh, ke sini, guys. Ke sini. Teman-teman aku banyak hari ini, guys. Oke, tolong buka pintunya. Ya ampun, Zek mengurung diri guys gara-gara gak dapat makanan sushi gitu. Atau bagaimana nih? Coba guys, ini bagaimana buka pintunya bisa gak? I know. Ada jalan ke dalam sana. Mana Leon? Leon mana guys? Ngomong gimana? Oh ini dia Leon! Leon! Di mana? Oh ini Leon sini guys, di airfront ini teman-teman. Oh, ini kan lewat cerobong itu bukan sih guys? Kayak cerobong jalan. Aku bisa masuk teman-teman. Oh gak bisa. Ya bisa berdiri dong, lucu loh guys gamenya. This is totally not safe. Aduh, tidak aman guys. Apa ini? Oke, terus ngapain kita di sini? Oke. Oh, jatuh tuh tadi. Oh, nggak boleh jatuh guys. Oh, suaranya kayak main Mario Bros aja teman-teman. Oh, ini parkour. Aduh, aku kan nggak bisa main parkour guys. Tuh kan langsung beledak itu guys. Motor yang lain. Aduh, gimana teman-teman? Maaf ya, aku. Ya udah revive. Oh, balik ke sini teman-teman. Loh, kok sulit sekali ini? Tunggu. Kok aku udah di sini aja sih, guys? Lah. Berhasil, teman-teman. Apa yang terjadi dengan game ini? Oke, lanjut guys. Masih ya. Zek ternyata masih ngidam teman-teman, masih ngidam purple daya tadi. Lucu nih gamenya guys. Ada kita cari makanan deh. Kita turunin aja deh. Apa maunya Zek guys? Ya udah, gimana caranya Zek? Aku mencarinya. Oke. Okay. Siapa yang baca diarinya? Aku nggak baca dari tadi, aku nggak kenal. Oke, sekarang cari bahan-bahan. Oh yang tadi. Oke. Okay. Cepat. Ayo guys, cepat. Cari di mana bahan-bahannya teman-teman? Mana nih aku udah
ada. Di mana sih bahan-bahannya? Coba guys. Oke. Okay. 15 Robux plus tax. Lah, kenapa dia jualan, guys? Aku tadi udah revive loh. Oke. Okay. Udah kita muter-muter di mana ingredients-nya, guys? Gak ada anggur-anggurnya tadi. Hah? Siapa itu? Guys. Hah? Siapa ini? Kok Zeke jadi marah? Hah? Waduh, waduh, gak kuat, guys. Di sini sangat membangunkan ya, guys. Masalah apa lagi sih, guys? Perasaan tadi aku... Well. Looks like... Ngapain, guys? Kok punya polisi? Eh, Rita! Ini kenapa ini nari? Mana Leon? Zeke-nya kemana? Jangan-jangan Zeke... Ditangkap polisi, guys! Nakal berarti, guys. Ini salah satu karakter toko buka yang aku tahu dia nakal, teman-teman. Oke, okay. Oh dia mencuri, guys. Oke. Okay. Oke, okay, udahlah. Biar sajalah ya, memang, guys. Kalau berani berbuat harus berani juga bertanggung jawab ya teman-teman. Oke. Okay. Di mana guys? Tempat yang berbeda. Di mana sekarang? Oh, ya ampun. Zeke udah pakai baju. Itu guys, ini baju orange guys. Ya, tapi itu bukan Zeke dia guys. Itu namanya Imir. Terus ngapain guys? Oke. Okay. Oke okay guys, kita ngeliat temen. Oh, di luar sana ada temen Imet ini, teman-teman. You shouldn't have said. Ih, dia nggak mau dibilang kayak anak kecil, guys. Ya nggak mungkin sih. Dia kayak anak kecil, soalnya kan dia sekarang udah jadi penjahat, teman-teman. Ya! Yeah! Wah! Waduh. Aku dikejar, guys. Parah. Tanpa aba-aba dia mengejar aku, teman-teman. Wah! Apa yang terjadi, guys? Revive lagi. Lihat guys, ini akhir ceritanya bagaimana? Ini dia guys, ternyata ini dia nih. Aku di sini. Duh, Zeke, bodo amat Zeke kamu di situ. Pukul. Deketin teman-teman. Ah, ada rasa kamu ya. Rasa kamu ya. Pukul guys. Ya. Lompat. Ayo. Aku bisa guys mengalahkan dia guys. Oke, teman-teman. Dia enggak bisa habis guys. Darahnya dia enggak bisa habis. Oh. Yo guys, sayang banget ya aku meninggal teman-teman. Aduh, sebel banget ya itu tadi tuh sama penjahat yang ada di dalam penjara itu. Kenapa ya guys ya aku gagal ya? Apa karena aku nggak tahu cara mainnya teman-teman?
Coba guys, kalian yang udah nyelesain misi yang ada di Toka Buka Live Story, coba komen guys. Bantuin aku dong, gimana caranya aku bisa nyelesain. Bantu komen ya guys. Kalau gitu menurut aku sampai di sini dulu aja teman-teman. Gak apa-apa, yang penting aku sudah mencoba. Pokoknya makasih banget nih yang udah kasih tahu aku tentang peta Toka Live Story ini. Kalau gitu jangan lupa di like ya guys kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku teman-teman biar aku banyak main game yang seru-seru lagi. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ninja Game selanjutnya. Bye-bye!